sebagaimana termuat dalam tuntutan pidananya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dua, terdakwa bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan makian yang diucapkan dalam ruang persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa dalam keadaan sakit namun bisa mengikuti persidangan sampai akhir. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, seorang istri dan anak-anak. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia adalah merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya harus melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar orang lain tidak mengambil contoh perbuatan atau melakukan kejahatan yang sama atau serupa, yaitu korupsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan bahwa ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa dan bagi masyarakat. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Hukum Pidana, dan pasal 12B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Lukas NMB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan ke-2 penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas NMB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 19.690.793.900 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 721 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut 722 sampai dengan nomor urut 723 dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Riyatono Laka. Barang bukti nomor urut 724 sampai dengan nomor urut 1024 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami Rianto Adam Ponto SHMHUM sebagai Hakim Ketua, Deni Arsan Fatrika SHMH
dan Hakim Ad Hoc Ali Muhtarom SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andre SH sebagai panitera pengganti tindak pidana korupsi Pengadilan Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum terdakwa tersebut. Ya. Demikian putusan majelis hakim berdasarkan musyawarah.